gak lagi dengan aku di channel Mas itu guys. Ya seperti biasanya kita berangkat pagi ya untuk kerja guys. Berangkat pagi bekerja ya mencari rezeki guys. Cari rezeki. Pagi guys, karena busa di helmku kurang apa ya, agak tebal, jadi agak nggak mau guys. Sih ada yang lain. Pokoknya kata ini boros guys. Gak ada hematnya guys kereta ini guys, boros. Kalau misi 15.000 ini gini guys, setengah ada guys, setengah kekongan lah guys. Jadi gitu sih guys. Aktivitas pagi ya gini lah guys ya, seperti kalian lihat ya. Coba udah dengar ini bisnya ke RCW masalah guys, cuma RCW guys tadi ya, seperti kali budok ya tangisnya. Kalian lihat guys di kamera aku guys. Dia mau nyebrang guys, tapi nggak hati-hati guys, pagi-pagi.
Karena pagi-pagi ini harus hati-hati. Mau pagi-pagi, mau pulang ke sore itu sangat berbahaya kalau sangat itu, guys. Penting selamatkan, guys. Mobil ini gak ada ngalah, guys. Mobil-mobil, guys. Kalau mikir lah yang lainnya, guys, tapi gak putar aja, guys. Guys. Ya, mikirnya orang lain, guys. Penting dia terjepit sendiri aja, guys. Tinggal 300 kata modal aku ke Airpur, guys, hari Minggu, guys. Jadi kita bisa tanggung 4 tahun, kan? Uang tinggal 300.000 di kantong. Tinggal, guys, baru, guys. Ada itu harganya lagi, guys. Soalnya berapa ada apa semua, guys, juga, guys, karena ya semakin ngamuk semakin, guys. Jadi kita kalau nggak bisa selesai segini ya kita jauh macet, guys. Makanya kita harus cepet-cepet melewati sekolah ini, guys. Itulah kalau mau ngotong sebenarnya botol. Oke, okay. Lah, guys, jadi ini kalau misalnya dia pagi-pagi udah guncang, aku cuma sedikit lah, guys, langsung ke hulu hati, guys, bilangnya, guys, ini makan nih, guys, namanya apa namanya mah ya gini, guys.
ke Sibugan. Karena aktivitasnya padat pagi-pagi guys. Tapi kalau siang kan ada pulang anak sekolah gitu, bagian ada yang sore pulang anak sekolah. Rp1.300.000 guys, uang tangan guys. Masih makan doang bikin guys. Sekarang gitu nggak tahu ada otaknya guys. Kabar ya apa itu lubang nggak hindari guys. Karena zaman sekarang gitu udah meter besar atau meter bebek gitu. Karena atau orang tuh besar banget gitu. Ini sering sih kejadian macam-macam gitu guys. Jadi enggak heran sih gitu. Makanya pelan-pelan aja sini guys. Jangan cepat, pelan-pelan aja guys. Selamat.